Halo para Wibuers, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Langsung saja di kesempatan kali ini, Storyline akan membahas tentang anime yang berjudul Komada Juryusho Eyu Koso. Untuk tanggal akan kami sampaikan di akhir video. Jadi simak terus keseruan cerita anime satu ini. Studio Parkworks mengumumkan pada Jumat 28 April 2023, bahwa mereka sedang membuat proyek anime baru dengan format film layar lebar berjudul Komada Juryusho Eyu Koso. Film tersebut akan ditayangkan di Jepang pada November mendatang, juga dalam acara Festival Film Animasi Internasional Annecy sebagai bagian dari kategori Contricham pada 11-17 Juni di Prancis. Film ini disutradarai oleh Yoshihara Masayuki, Bano Yasai Niminman, dengan Takada Tomomi sebagai konsep karakter, Kawazura Kusuke, Ucho Tenkazoku, yang membuat karakter dalam animasi, dan menjadi kepala sutradara animasi. Kizawa Yukito, Sword Art Online Progressive, Scherzo of Deep Night, bersama Nakamoso Muneta, Kizu Monogatari, yang menulis skripnya, Kato Tatsuya, Dr. Stone, sebagai komposer musik, DMM sebagai produser dan Gaga Corporation menjadi distributor untuk film ini. Anime ini sendiri menceritakan karakter yang bernama Koutaro, editor pemula situs berita, mengunjungi Komada Distillery untuk membahas proyek whisky Jepang. Dipimpin oleh seorang wanita muda bernama Rui, yang baru mengambil alih bisnis keluarganya, ia bekerja keras untuk mereproduksi whisky khas Koma yang terpaksa dihentikan bertahun-tahun lalu. Koma adalah merek yang dikembangkan oleh kakek dan ayah Rui, serta menjadi simbol kebahagiaan untuk semua. Namun, terdapat masalah keuangan, dan terlalu banyak petunjuk yang hilang untuk menghidupkan kembali whisky ini. Rui, Koutaro, dan pekerja lainnya bersama-sama menghidupkan kembali whisky yang penuh akan kenangan keluarga. Mungkin banyak yang belum tahu mengenai ini, Festival Film Animasi Internasional Annecy merupakan festival film yang dibentuk pada 1960 lalu. Kategori Contricham baru ditambahkan pada 2019 lalu, menggantikan kategori Out of Competition. Film yang masuk dalam kategori Contricham menampilkan film paling unik yang menciptakan lebih banyak tantangan terhadap penonton. Anime Komada Juryusho Eyu Koso ini direncanakan akan rilis pada tanggal 10 November 2023. Gimana para Wibuers? Nantikan keseruan dari film ini. Stay terus di channel Storyline, kami akan selalu update terus perkembangan anime terbaru yang akan rilis. Biar tidak kelewatan, catat tanggal dan atur alarm ponsel kalian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!